Saya akan sambung aja lukisan kawan kamu ni. Yang jadi masalah kepada kamu adalah macam mana nak menentukan celah tu, puncak tu kan. Kalau kamu ikut cara saya yang saya ajar pada kamu tu, yang tarik tu, kamu mesti boleh buat. Okay, kita tengok yang buang masa. Okay, ni raja dia yang tak berapa nak lengkap ni. Dah ada label tapi tak lengkap lagi. So macam mana? Okay, kita teruskan. Kita buat ni dulu. Lengkapkan raja ni. Nampak? Raja yang ini dulu. Boleh? Boleh tak? Tengok ni. Tapi nak tahu. Okay, panjangkan yang ini, garis belakang ni. Tinggi dia berapa? Terus ke sini. Kemudian tunjukkan ke bawah. Okay, dapat titik ketinggian dia, nampak ni. Tunjukkan ke mana? Ke mana? Ke VP, vanishing point. Okey, bucu yang ini kita tentukan titik dia yang ini. Nampak ini tak ada garis pun sebab tak dapat. Okey, gariskan ke SP. Semua tahu macam mana dapatkan SP? Dia tak bagi SP kan? Saya dah ajar belum? Batu banyak kali lima tu. Okey. Lagi satu celah ni. Tengok celah ni. Unjurkan terus ke sini. Ke bawah. Betul. Ketinggiannya sama. Okay, kedudukan dia DSP. Oh, dah buat dah. Okay, depan ini ya. Ini betul lah ni. Yang ini betul ke? Suhailah. Betul. Okay, kalau betul saya terus tarik. Okay, daripada celah Z. Dapat. Dapat. Ini ke mana? Ini sepatutnya. Okey, baru kamu nampak. Kamu kena ada dinding ini sebelum dapatkan dia punya yang tengah ni. Faham? Okey, mulakan langkah kamu tu dengan langkah yang benar. Okey, seterusnya yang ini kan. Garis yang ini. Sampai mana? Sampai mana? Ni ah garis ni. Sampai mana ada titik ni kan? Ha, di mana titik dia? Titik yang ni di mana titik dia? Unjurkan dari atas. Okey, so Ila dah buat dah. Betul. Mana dia? Ha, banyak dua kali line ni. Okey, di sini. Okey, sampai situ unjurkan ke belakang. Okey. Ini sampai sini ya. Suailah. Betul. Okey. Ah, yang ni. Kedua, sini. Pak, dah ada garis. Okey, ini sampai ke sini. Okey, dapat. Betul tak? Ada copper tak? Okey, selesai. Tinggal satu je lagi. Titik yang terakhir kamu nak cari
Titik di sini, betul? Ha, tu siapa ke namanya tu? Dah nak tidur dah. Kamu ada kerja part time ke malam-malam tidur ni? Okey. Tengok. Tengok, tengok sini, tengok sini. Okey, pada garis yang ini, katakan ini adalah garis R. Pada garis yang ini, kamu akan jumpa titik ini, titik ini, titik ini. Betul? Tapi titik yang ini, puncak yang ini berada di bawah dia, betul? Okey, kamu unjurkan. Kedudukannya adalah di sini. Nampak? Di sini, betul? Okey, kamu unjurkan pada garis tersebut. Pada garis R tu. Okey, ketinggiannya di sini. Dan daripada sini, kamu unjurkan ke belakang. Ke VP. Okey, di mana dia bersilang? Okey, di sini. Kamu tengok garisan tu. Nampak? Di sini. Bersilang dengan titik titik Z ni. Ke bawah, di situ kamu boleh terus buat dia punya garisan. Boleh buat garisan. Okey. Titik ada, tinggal buat garisannya. Ni sini, betul? Saya tak tahu ni Suhaila yang buat. Saya sambung-sambung aja. Kalau salah tu salah lah. Okey, tapi kalau kamu tengok ada roper tak? Ada roper tak? Ha. Betul? Betul? Boleh? Ada? Ada masalah? Okey, tengok balik.